Ya, jumpa lagi ya dengan Mas Didi Foto Sobodew ya. Kali ini aku akan mereview unit Mercedes-Benz Aksor ya, Mercedes-Benz Aksor tipe 4928 ya, tak korset ya, yang muda 6x2 ya. Unit ini adalah unit laler ya, unit laler PT Tiga Surya Semarang ya. Unit ini kabinnya megah banget, kabinnya ada dua double kabin ya, double kabin yang belakang bisa buat istirahat. Ini kode 4928 yang ada di tanah kelahiranku ya, unitnya ya, lagi parkir. Unit ini terkini yang tayar ukuran 12 ya, nomor 12 pakai kubus ya. Nah, belakang kubus itu ada jack cabin, dia menggunakan baterai 12 volt 150 ampere ya, ada 2 pcs ya, jadi keluarga 24 volt. Ini mempunyai tangki fuel ada 2 ya, di kanan dan kiri ya. Itu tetap tangki fuel itu ada filter APM ya, itu ada di bagian sisi kiri tangkinya. Terus itu ada tiga hose spiral yang dua itu untuk brake ya, yang satu untuk upper ya. Nah, itu komponen yang di atas ya, ada tabungnya ya. Nah, ini juga hose air kompresor. Tayarnya digital, tayar merek GK Tire. Nah, ini unitnya ya, ini cover diferensial Aksor 2 ya. Yang di atas spiral itu ada penerangan ya, penerangan apabila dia masang lock keluar malam-malam. Terus depannya itu ada tabung air cleaner. Nah, ini kalian memang kayak trailer lama ya, trailer second ukuran 40 feet dibalut 3 engsel 12 roda. Unitnya ya sudah modern ya, unitnya sudah memakai lampu LED ya, lampu LED misalkan lampu LED. Nah, ini lihat komponen diferensial. Nah, ini chamber pit, ada 2 chamber pit di engsel 3. Terus sampingnya itu shock absorber ya, shock absorber diferensialnya shock 3. Kita lihat untuk komponen yang di atasnya seperti apa. Terus velgnya itu dibuat di atas diferensial itu ada display ya, ada display di engsel 3 ya. Nah, itu kelihatan displaynya, engsel 3 terus ada pembagi anginnya ya. Kalau pembagi anginnya banyak hose soalnya di sini memakai ada air system ya. Apabila ada kebocoran pada hose, di sini akan keluar error. Lama ya, ukuran 40 feet ya. Nah, ini 12 roda ya. Nah, kita lihat untuk engsel 1 di trailer nggak ada cover satunya ya, cover engsel 1 nggak ada, jadi bisa benar keluar. Terus yang engsel 2 juga sama, itu nggak ada cover bautnya, itu cover bautnya pada satu ya, jadi kelihatan kumuh ya, kelihatan betul bisnya tidak bisa keluar. Terus yang engsel 3 trailer juga cover pada shocknya juga nggak ada, cuma baut aja, itu juga grisnya pada yang keluar ya. Ini kita lihat sisi bagian belakang juga masih lengkadarnya ya, perlu di repair ya biar menawan ya, itu kurang tulis kalau orang bilang. Lampu belakang masih diinstal punyanya Mercy ya, Mercy Prima 917 lampu belakang. Dan lampu kotak kanan kirinya yang enggak ada penutupnya, dia cuma bulbnya aja, takutnya nanti ada short apabila hujan ya. Kita lihat ya di sisi kanan ya, kita lihat sisi kanan tampaknya seperti apa. Nah, hijau ya, warna hijau, dan ada lightnya.
pria yang benar. Dan dia tahu kalau itu bukan dalam bintang surah. Kalau matanya tinggi, pokoknya bagus sana. Jadi tiba surya Semarang. Nah, kita lihat ya lampu LED-nya yang belakang pada kepala. Ya itu lampu LED-nya mekanya pecah ya. Mekanya pecah, nanti takutnya ada shop ya. Mekanya pecah itu dashboardnya. Dashboard di kanan XL 1-2 pada kepala. Kepalanya ya. Ini tinggi yang di kanan ya. Maaf berarti di kanan keluarnya motornya. Ya itu yang warna putih ini adalah fuel filter water separator ya. Terus depannya itu rusak ataupun untuk nampingnya biar setiap warna merah. Nah ini apinya juga menawan ya. Apinya menawan guys. Mercedes-Benz Axon 4928 ya. Ya demikian ya video yang tak buat ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Salam ya dari Mas Budi CB Sobo Dewi.